Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatih Awatir, kaunselor pelatih anda. Topik bagi 2 minit bersama kaunselor pelatih kita pada hari ini adalah apa itu kaunseling, bimbingan dan ujian psikologi. Okey, baiklah. Ramai sebenarnya yang masih tertanya, apa itu kaunseling? Apa itu bimbingan? Apa beza keduanya? Okey, baiklah. Kaunseling ialah satu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip-prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor yang profesional mengikut kod etika kaunseling. Ini bagi menghasilkan satu perubahan kemajuan dan penyelesaian yang holistik, baik dan sukarela pada diri klien supaya perubahan tersebut, perkembangan dan penyesuaian berterusan sepanjang hayat klien. Okey, seterusnya kepada bimbingan. Bimbingan adalah satu proses untuk membantu individu memahami dirinya dan dunia di sekelilingnya supaya dia boleh menggunakan kebolehan yang ada, kepercayaan yang ada dan bakat yang ada dengan sepenuhnya. Berdasarkan definisi kaunseling dengan bimbingan tadi, apa yang dapat dibezakan antara kaunseling dan bimbingan adalah bimbingan lebih kepada membantu individu membuat pilihan apa yang mereka suka dan hargai. Contohnya, bimbingan tentang gaya hidup, tentang pengurusan masa dan sebagainya. Manakala kaunseling adalah membantu individu tersebut yang mempunyai masalah dalam membuat perubahan dari segi tingkah laku dan cara mereka berfikir. Sesi kaunseling dapat membantu klien mengubah tingkah laku kepada kehidupan yang lebih produktif. Sesi kaunseling juga membantu klien memulakan dan meneruskan perhubungan yang positif dengan orang lain. Kaunseling juga dapat membantu klien mengurus diri dengan lebih efektif apabila dalam kesulitan. Serta dalam sesi kaunseling juga, kaunselor akan membantu klien dalam membuat keputusan yang lebih rasional. Okey, ujian psikologi. Ujian psikologi ni dia adalah satu instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur emosi, kebolehan, personality dan kesihatan mental seseorang. Okey, ujian psikologi ini digunakan oleh kaunselor untuk mendapatkan data diri klien yang lebih jelas. Ujian psikologi ini sangat sinonim dengan kaunselor sebab ia digunakan bagi membantu kaunselor mengenal pasti kebolehan diri, masalah yang dihadapi serta kesihatan mental yang berlaku di dalam diri klien. Antara ujian psikologi yang sering digunakan dalam sesi kaunseling antaranya adalah ujian saringan minda sihat DAS. Depression, Anxiety, Stress Scale ini adalah ujian saringan untuk mengenal pasti tahap kemurungan, kerisauan dan stres individu. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Semoga ia memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.